Bunda bawain kue. Iya, Bunda. Papi bawa apa? Gak bawa apa-apa, Mi. Jangan bohong. Bawa apaan? Buka. Ya ampun. Kok anak kecil aja sih beli gitar-gitaran? Ini bukan gitar-gitaran. Ini ukulele, alat musik. Ukulele. Emang sejak kapan Papi suka musik? Sejak SD. Sejak tadi. Soalnya Papi senang ada orang bahagia mendengarkan Papi main musik. Hebatmu, Bunda. Gak nyangka kamu hobi musik. Mainkan sebuah lagu untuk Bunda. Ya, saya mau main lagu top 40 buat Bunda. Lagu yang ngetop tahun 40-an. Walang kekek. Adek. Bang Opang. Bang Opang nganterin pulangnya? Enggak deh bang, lain kali aja. Kenapa sih dek? Emangnya pengorbanan abang kurang sampai ada yang gak mau dianterin pulang, nolak mulu. Bukannya gitu Bang Opang. Motor Bang Opang kan tadi habis boncengin apa tuh kandang iguana kan? Nah kalau tuh motor udah dicuci, baru ada mau gimana? Oh begitu ya? Iya udah. Ada pulang duluan ya bang? Iya, udah deh. Kalau begini kan makin deket nih gue. Gue pasti jadi pemenang ini. Wah, cemberut. Kenapa, Bray? Percuma ganteng-ganteng muka dimasukin ke dalam kayak kura-kura lo. Baru muka doang kayak gini. Lo gak tahu kan isi hati gue. Robek. Lu kenapa lagi? Susah banget, Bray, minta maaf dari dia. Nih, lu tinggal minta maaf lagi nih ya. Habis itu, lu lari deh. Sebelum dia marah lagi sama lu. Selesai. Belajar sama lu mah. Belajar jadi pengecut. Pusing ya. Bal. Gue punya info bagus buat lu. Apaan? Roman-romannya nih. Cita-cita lu untuk memenangkan kompetisi hanya mimpi. Karena gue bakal nembak Ade buat jadi cewek gue. Terus, gaji Mbak selama Mbak kerja di rumah majikan juga belum dibayar sama sekali. Majikan Mbak jahat banget sih, Mbak. Majikan Mbak tuh pengecut. Kenapa dia kok nangis? Mbak Tano! Hah? Lo suka mukulin dia, no? Lo majikannya dia, ya? Lo majikan berkedok tukang ojek, lo? Tukang ojek online, lo selama ini siapa? Lo jangan berani sama perempuan, Seno, no? Seno. Jangan sakit. Lo keluar dulu. Lo keluar. Jangan sakiti hati perempuan ini. Jangan sakiti hati perempuan ini. Keluar.